Berikut adalah tujuh pertimbangan reka bentuk utama yang mesti dipertimbangkan semasa mereka bentuk mana-mana hotel. Yang pertama, penampilan yang menarik. Okay. Seluruh kemunculan hotel adalah satu pertimbangan yang sangat penting untuk hotel. Ia harus menarik dan harus mencerminkan seni bina kawasan itu dan juga bunyi ciri-ciri perkhidmatan yang disediakan di hotel itu. Yang kedua, rancangan cekap. Pelan hotel sepatutnya berfungsi dan juga merayu kepada mata. Semua perkhidmatan harus dirancang sedemikian sehingga memenuhi prinsip tata letak dan juga rekod betul. Yang ketiga, lokasi yang baik. Rekod betul hotel akan memandukan lokasi geografi hotel. Jika hotel terletak berdepan dengan lapangan terbang atau stesen kereta api, penerima hotel akan direka sedemikian rupa sehingga ia boleh mengendalikan sebilangan besar tetamu pada satu masa kerana terdapat kemungkinan tetamu mendaftar masuk. Yang keempat, bahan yang sesuai. Hotel harus dirancang sedemikian rupa agar ia dapat menggunakan bahan yang tersedia secara tempatan, ia akan menjadi kos lebih efektif dan efisien. Yang kelima adalah pekerjaan yang baik. Semasa merancang hotel, seseorang harus mempertimbangkan hakikat bahawa apa jenis pekerjaan yang sedia dan perlu memanfaatkan pada tempatan. Ini bukan sahaja akan menjadikan hotel tercekap, tetapi ia juga menjimatkan. Yang keenam, pembiayaan bunyi. Salah satu faktor yang sangat penting ialah pembiayaan dalam merancang hotel. Ketersediaan dana sedia ada dan pengurusan kewangan adalah faktor penting dan harus dipertimbangkan dengan sangat-sangat berhati-hati dalam mereka bentuk hotel. Yang ketujuh, pengurusan yang kompeten. Reka bentuk hotel akan bergantung kepada kualiti pengurusan yang tersedia untuk mengendalikan penubuhan. Jika kita punya pengurusan kualiti tenaga yang betul, maka hotel sahur mereka menggunakan peralatan canggih dan juga alat yang berteknologi tinggi. Okay. Dalam latihan saya yang terakhir, bagaimana untuk berjaya menguruskan sebuah hotel? Yang pertama, motivasi. Pengurus hotel perlu berjaya dalam peranan mereka. Pengurus-pengurus teratas di seluruhnya bermotivasi diri dan mampu mengendalikan hotel dengan lebih baik. Yang kedua, kesesuaian. Yang ketiga, empati. Keempat, pertubuhan. Dan yang kelima adalah komunikasi. Di sini adalah hotel, lobby hotel untuk pilihan saya. Di sini kalau kita dapat lihat, ada pengasingan untuk men restroom dengan woman restroom. Untuk kita dapat supaya mendapat keselesaan untuk perempuan punya tempat rehat, kita ada bilik-bilik yang terasing. Kemudian kita ada juga dia punya restoran yang berdekatan. Okay, kita ada gift shop. Ini adalah pintu masuk. Jadi apabila kita terus, maknanya pandangan pertama kita adalah ke resepsionis. Bila kita pandangan ke kiri dan ke kanan adalah kemudahan-kemudahan yang dapat kita akses semasa di lobi tersebut. Dan untuk ke belakang, kita terus pintu menuju ke lift. Okey, dan sini adalah konsep yang saya tukar di sini adalah berkonsepkan mewah dan juga luxury. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Ibn Saleh, pelajar UM Kota Terengganu dalam jurusan BPFM. Hari ini saya akan membuat video berkenaan dengan reka betul hotel untuk kos EBFD 203, iaitu pengurusan reka betul kemudahan. Okey, untuk pengenalan, apa lobi adalah satu bilik untuk bangunan yang digunakan untuk keluar masuk. Kadang-kadang dia duduk sebagai serambi ataupun dewan pintu masuk. Lobi adalah perniagaan yang serius untuk hotel.
ia menunjukkan kesan pertama untuk tetamu dan bertindak juga sebagai tempat pertemuan, titik pertanyaan pejabat dan juga lounge untuk orang yang melalui sebuah hotel. Ia adalah cara berkaitan dengan kawasan ini yang ada di tempat tu lah, seperti lift tetamu, restoran, arcade, memberi belah, pusat perniagaan dan kelab kesihatan. Lobby adalah Mereka bentuk lobby hotel yang menjadi saya punya rujukan untuk saya punya assignment adalah lobby hotel Primula Beach Kuala Terengganu. Okey. Untuk lobby Primula Beach ni dia punya tarikan utama adalah dia punya view dia dengan pemandangan biru laut dengan pantai berpasir dan juga pohon kelapa adalah untuk latar belakang Primula Beach Hotel. Okey, ia adalah satu hotel antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1984. Ianya terkenal kerana adalah menjadi mercu tanda untuk bandar Kota Terengganu, dan keunikan lokasi adalah di tepi pantai yang menjadi tarikan kepada kepada pengunjung. Okey, paparkan beberapa contoh konsep hotel dan imej lobi yang saya telah buat survey di Hotel Primula. Di sini kalau kita lihat dia punya imej hotel tu, dia berkonsepkan kepada konsep yang konsep yang dia terdapat di lobi hotel Primula adalah konsep mewah dengan dia punya warna dia lebih kepada warna sebelum jadi kayu dan juga putih kuning. Okey, nanti kita ada lagi. Dia punya arca untuk konsep adalah imej untuk hotel lobi tersebut adalah konsep penyu, di mana ia adalah sinonim untuk budaya negeri Terengganu. Okay, kalau kita lihat nampak penyu di sini, ini adalah budaya negeri Terengganu. Dan juga kalau kita lihat di sini, dia punya landscape dalaman dia, dia punya reka bentuk dia ala-ala dia punya modern tropical dan luxury. Okey. Dia juga meningkatkan kesan kepada setiap tetamu yang hadir. Di samping itu juga di sini kita dapat lihat dia punya landscape dia yang begitu cantik. Kemudian dia juga ada dia bersebelahan dengan lobi, dia ada juga restoran untuk kemudahan para pengunjung. Okey, sebagai kesimpulan untuk saya, lobi Primula Beach Hotel ini dilengkapi dengan persekitaran yang baik, kemudahan dari kebentuk dalaman yang menyenangkan, yang pasti dapat memuaskan setiap tetamu yang menginap di hotel ini. Lobi yang direka dengan cara yang terbaik menggunakan kawasan tersebut dan sebagai menggunakan dia punya tambah dia punya daya tarikan. Ia juga dirancang dengan rapi untuk aktiviti seperti memasang, menunggu dan lain-lain boleh dilakukan dengan cara yang paling berkesan. Boleh dikatakan bahawa pengurusan sudah sedar bahawa reka bentuk adalah penting kerana ia mencerminkan standard hotel dan jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Dalam kajian literatur dalam yang ada, dia punya hotel lobby adalah satu bilik yang paling penting untuk sesebuah hotel. Ini kerana adalah lobby adalah bilik pertama untuk tetamu apabila sampai ke sesuatu hotel itu. Ia mencerminkan apa yang terdapat di hotel tersebut. Okey, kebanyakan lobby ia hari ini ada pelbagai fungsi. Antara kegunaannya ialah memeriksa keluar masuk, bertemu dan menyambut, kawasan menunggu, hangout sosial dan juga hub maklumat. Okey, cara terbaik mendekati lobi berbilang fungsi adalah dengan menggunakan zon dibahagikan dengan kereta.
Sebagai contoh, anda mungkin bunyi ruang menunggu berdekatan dengan cek di meja resepsionis dengan tempat luluran hiburan yang selesa seperti TV, majalah dan lain-lain. Meja, kopi dan sofa untuk mewujudkan kawasan yang lebih sosial untuk pengunjung dan tetamu untuk bertemu dan bersosial. Di setiap hotel, pelbagai jenis tetamu memerlukan perkhidmatan. Antara tetamu hotel adalah yang ada yang berpasangan, berkeluarga dan juga ahli perniagaan dan juga kumpulan korporat. Okay. Jika hotel berkonsep mesra keluarga, kita harus mempertimbangkan zon kanak-kanak yang boleh menghiburkan kanak-kanak yang tidak sabar untuk menunggu ibu bapanya mendatang masuk, memberi, dan ini juga memberi keselesaan kepada ibu bapa yang untuk mendaftar ke hotel tersebut. Tiga perkara yang wajib sekarang ni untuk tiga perkara percuma untuk setiap lobby hotel adalah: satu, wifi. Wifi percuma adalah penting sekarang, memandangkan keadaan sekarang. Dia akan menjadi satu tarikan kepada tetamu untuk membuat aktiviti-aktivitinya. Dan juga yang kedua adalah akses pada air. Untuk air adalah menjadi satu keperluan. Kita di lobi hotel ni menyediakan perkhidmatan air percuma kepada tetamu supaya tetamu dapat menikmati air tersebut apabila ia betul-betul memerlukan juga. Dan yang ketiga adalah tempat duduk. Tempat duduk yang mencukupi adalah satu lagi kemudahan yang kita perlukan, yang perlu diadakan di setiap lobi. Untuk stop.